Hai Sobat Paser, saya akan mengajak kalian untuk melihat kegiatan Yayasan Paser Peduli Sesama untuk berbagi parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tampak kesibukan sudah terlihat. Dibantu tim relawan Paser Peduli, parsel sembako ini dikemas ke dalam tas dan kotak kardus. Semua parsel ini akan dibagikan kepada kaum duafa dan anak yatim. Selain di Tanah Grogot, teman-teman Paser Peduli juga akan mendistribusikannya ke beberapa korwil kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Ayo, kita ikuti perjalanan mereka berbagi untuk sesama. Dapat bantuan ini, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua donatur dan masyarakat Paser yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya kepada Yayasan Paser Peduli Sesama untuk mereka yang membutuhkan.